Keputusan untuk meneruskan perniagaan yang diwarisi daripada bapanya nyata berhasil apabila usahawan muda Aimi Syahril Mat Ali mampu menjana pendapatan lumayan. Buktinya, perusahaan belacan dan ikan bilis yang diusahakan bukan sahaja menguntungkan, malah membuka peluang rezeki kepada pekerjanya. Taufik Adanan menyingkap kejayaan anak muda ini. Jabatan Angkat di Kampung Hujung Tanjung, Seberang Takir jadi lokasi jualan produk makanan tradisional. Di sinilah anak muda berusia 21 tahun ini meneruskan perniagaan arwah bapanya sejak lebih 20 tahun lalu. Kebekalkan minat dan permintaan pelanggan yang tinggi, produk jualan Aimi Syahril sering jadi pilihan. Nyata pengalaman membantu arwah bapanya sejak di bangku sekolah memudahkannya mengendalikan kerja-kerja memproses belacan dan ikan bilis. Memang kita nak akan datang, memang kita boleh nak besar lagi, tapi masa setahun kita boleh naik ni, banyak ni, banyak ni kita boleh buat. Kita boleh dalam masa setahun tu meningkat. Kita boleh. Baru ni COVID ah. COVID baru ni kita turun sikit. Lepas tu lepas ada COVID ni kita baru nak naik lagi. Baru nak terbalik lah. Kiranya kalau setahun kita meningkat semua. Jualan kita dengan apa, dengan macam barang kita apa semua. Belacan yang dihasilkan hampir 1 tahun sebulan ini membolehkan Aimi Syahril meraih keuntungan hampir RM20,000. Justru, khidmat 14 tenaga pekerja berpengalaman perlu untuk membantunya. Hasil laut diperolehi perlu diproses segera bagi menjamin kualiti, kesegaran dan rasa produk yang dihasilkan. Ikan bilis direbus dengan air yang dicampur garam kasar menggunakan kaedah pembakaran secara tradisional, iaitu arang dan kayu api. Cara kita proses lain. Dia kualiti barang kita, udang kita guna yang macam ke belacan lain ada capur ikan. Macam ada bahan-bahan lain juga orang capur. Macam kita ni udang 100% dengan tambah sigap je. Tapi korang gitu lah, ya, ada ikan tu capur air batu dah kan. Kita dah ikan, kita ikan ikan hari ni kita dikebul dulu ini. Jemur dulu. Kena malik, kalau panas malik. Ikan baru je lah. Kualiti produk dihasilkan Aimi Syahril diperakui pelanggan di pasar besar Kedai Payang, Kuala Terengganu. Belacan Terengganu ni memang memang orang luar suka beli. Dia dah masing. Habis tu dia famous, dia berkualiti, dia bersih. Belacan Terengganu ni dia standing dengan dia lain pada negeri-negeri lain. Belacan dia memang puas hati. Dia orang sebuah takir buat. Jadi orang kampung orang lama-lama. Kalau macam ikan bilis tu suka beli yang alu-alu, sedap makan. Ya cuci pun bersih, buang tak ada habuk. Cara ya bila masuk tu memang ngam dengan rasa. Meski permintaan meningkat, Aimi Syahril mengakui kekangan bekalan bahan mentah segar jadi cabaran buatnya. Namun tetap cekal meneruskan perusahaan tanpa bergantung kepada bantuan modal daripada mana-mana pihak. Taufik Adnan, RTM.